Doktor, beberapa bulan yang lalu, saya alami keguguran yang mana kehamilan saya ini ada kantung saja. Saya ingin bertanya, jika saya mengandung lagi selepas ini, adakah perkara yang sama akan berulang lagi? Okay, sebelum saya pergi jauh, saya nak bercerita sedikit mengenai blighted ovum. Blighted ovum ni adalah satu keadaan di mana telur yang disenyawakan ini akan menempel pada dinding rahim. Ya, macam kehamilan yang biasa. Tapi pada keadaan blighted ovum ini, ya, telur yang telah menempel pada dinding rahim ini tidak berkembang menjadi embrio, ya, dan dia kekal dalam keadaan kantung. Yang nama lainnya adalah gestational sac. Nama lain untuk blighted ovum ni kita boleh panggil blighted ovum ataupun an embryonic pregnancy. Dan lazimnya dalam keadaan sebegini, ya, kehamilan ini tidak dapat diteruskan. Dia akan kekal dalam keadaan kantung, keadaan gestational sac dan berakhir dengan keguguran. Kadang-kadang sebelum wanita itu hamil, ya, dia dah mengalami keguguran lah sebelum dia tahu dia hamil. Telur yang disenyawakan ini akan membahagi dalam beberapa jam selepas persenyawaan, ya, dan sel-sel yang telah membahagi ini akan membentuk embrio dan seterusnya menempel pada dinding rahim. Walau bagaimanapun, keadaan fiziologi seperti ini tidak berlaku pada blighted ovum, ya. Kita tahu setelah membentukkan embrio, placenta akan terbentuk, perubahan hormon akan berlaku ketika pregnancy, ya. Tetapi tidak juga berlaku pada kes blighted ovum ini. Antara sebab-sebab yang kita kenal pasti berlakunya keadaan ini adalah ketidaknormalan pada kromosom, ya, disebabkan oleh kualiti telur wanita ataupun kualiti sperma yang tidak berapa bagus ataupun yang kurang bagus sehingga menjadikan kehamilan itu tak jadi, ya. So bila si ibu ini detect, ya, kehamilan bila itu tak jadi, so proses keguguran ini akan bermula, ya. Okey, blighted ovum ni tidak ada kena-mengena sebenarnya dengan apa yang ibu buat, apa yang bapanya dah buat sebelum ni, ataupun tidak ada kena-mengena dengan faktor pemakanan. Dan tidak ada kena-mengena juga dengan apa, kalau ibu tu buat kerja lebih sikit ataupun ibu buat kerja berat ketika hamil. Memang tidak ada kena-mengena langsung. Dan biasanya blighted ovum ini adalah one-off event di mana dia jarang berulang-ulang lagi untuk kehamilan yang berikutnya. Ya, cuma jika berlakunya blighted ovum ni ataupun kandungan tak jadi ni berulang-ulang untuk kandungan yang berikutnya, doktor akan menyiasat lebih lanjut lagi untuk melihat ataupun mengenal pasti sebab-sebab berlakunya keadaan ini. Kebiasaannya adalah disebabkan oleh masalah genetik ataupun masalah kromosom. Berdasarkan satu scan yang saya buat, saya tak boleh nak cakap kandungan itu sebenarnya jadi ataupun tak jadi. Biasanya kita akan berikan appointment lepas 2 minggu selepas scan yang pertama untuk mengenal pasti ataupun untuk betul-betul confirm kandungan itu sebenarnya jadi ataupun tak. Jadi selepas 2 minggu kita scan balik. So bila kandungan tu sebenarnya memang tak jadi, kita akan berbincang semula dengan ibu, ya. Dan lazimnya kandungan yang tak jadi ni akan keluar sendiri, ya. Dia akan bermula sendiri proses keguguran itu. Dia akan bermula dengan keadaan yang sakit pada bahagian hari-hari dan pendarahan sedikit demi sedikit demi sedikit sehinggalah semua janin itu dikeluarkan. Jadi dalam proses menunggu ni, kadang-kadang ibu akan berasa tidak selesa disebabkan oleh sakit itu dan disebabkan oleh pendarahan itu. Itu adalah normal disebabkan oleh kehamilan yang tak jadi. So badan akan try untuk keluarkan janin itu sendiri. Tetapi selepas 2 minggu kita tunggu, jika tidak ada apa-apa tanda-tanda yang menunjukkan ibu akan mengalami keguguran secara spontan, doktor akan berbincang semula dengan ibu untuk membantu ibu ini, ya, dalam proses keguguran. Yang kita ada satu prosedur kita namakan sebagai ERPOC. ERPOC ini adalah satu prosedur yang kita jalankan di Dewan Bedah dan doktor akan berbincang dengan ibu mengenai baik yang buruknya proses ERPOC ini. Dari segi mula diagnosis itu sampailah proses untuk terlibat dalam proses keguguran ini, doktor akan berbincang semua option ataupun semua pilihan yang ibu ada dan segala baik buruknya pilihan itu akan dibincangkan dengan ibu dan ibu akan memilihlah yang mana yang terbaik untuk kesihatan ibu ketika itu.